Curup dalam bahasa Rejang dikenal dengan Curup, yang merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Memiliki luas wilayah 1.515,76 km persegi, dengan jumlah penduduk 263.000 jiwa, terdiri dari dua suku utama, yakni suku Rejang dan suku Lembak. Secara topografi, wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian 100 hingga 1000 meter di atas permukaan laut, sehingga membuat wilayah ini memiliki tanah yang subur dan suasana yang sejuk. Pemirsa, masyarakat menjadi penyambung ekonomi berbagai golongan masyarakat. Di tengah menjamurnya pasar modern hingga saat ini dan juga pandemi COVID-19, pasar rakyat masih menjadi primadona masyarakat. Lalu seperti apa kondisi pasar dan juga laju ekonomi di pasar kaget Kecamatan Curup Rejang Lebong? Untuk itu, mari ikuti saya. Sebagian masyarakat Kabupaten Rejang Lebong banyak yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan. Selain itu berprofesi sebagai pedagang, PNS, dan lain-lain. Di wilayah ini juga terdapat UMKM yang hingga saat ini terus menggeliat. Harus diakui, sektor UMKM juga menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor manufaktur, juga terhadap sektor ekonomi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah mendorong sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi mikro dan kecil atau UMK sangat dominan, yakni 64,13 juta atau 99,92% dari hasil keseluruhan sektor usaha. Pasar kaget wilayah Kecamatan Curup Rejang Lebong menjadi wadah utama penjualan produk kebutuhan pokok yang dihasilkan dari para pelaku ekonomi. Mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu dapur, dan lain-lain. Oleh karena itu, keberadaan pasar rakyat menjadi salah satu bagian yang ikut mempengaruhi perputaran roda perekonomian suatu daerah. Sekarang kondisinya gimana? Kalau pas masa pandemi itu sangat sebenarnya, ya biasanya sayur ini laku banyak, ternyata tidak lagi. Biasa misalkan tomat, ngambil satu kotak, ngambil 10 kilo sampai satu minggu. 10 kilo kan dalam satu kotaknya biasanya isinya 70 atau 65 kilo. Pas masa pandemi cuma 10 kilo, itu baik sampai 5 hari. Mulai agak normal ini, ya kadang kalau untuk di pasar kaget air putih ini kadang 300, kadang 400. Cuman kalau di kalangan-kalangan ya mungkin bisa lebih. Cuman kalau masa pandemi 100 ribu itu baik di sarunian. Nah itu, sarunian. Alhamdulillah sejutaan juga doh. Biasa harga normal segitu. Kalau sebelumnya sempat benar-benar berkurang ya Bu ya? Iya sangat. Yo. Ini mulai normal sejak kapan Bu? Penjualan dah mulai? Sesudah COVID Alhamdulillah normal. Kalau dulu pas COVID yo agak nurun. Biasanya yang beli tuh pelanggan ya, atau pelangganan tangga? Pelangganan ibu-ibu rumah tangga ya. Apa aja yang dijual Bu? Tahu, tempe, tahu putih, tahu goreng, tahu kuning, toge ada.
Pemirsa, salah satu produk UMKM yang masuk ke pasar tradisional atau pasar rakyat adalah produk tahu. Siapa yang tidak mengenal tahu? Selain mudah didapat dan harga terjangkau, makanan ini juga banyak mengandung vitamin dan gizi baik untuk tubuh. Di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat salah satu pabrik tahu yang sudah cukup terkenal, yakni pabrik tahu Raos Utami. Pabrik tahu Raos Utami salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, yang hingga kini terus beroperasi di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, pandemi COVID-19 berdampak pada banyak sektor ekonomi. Namun siapa sangka, hingga saat ini masih ada UMKM yang terus bertahan di tengah pandemi yang masih ada hingga saat ini. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Yudi Satria, seorang pemilik industri rumahan tahu Bandung. Anda penasaran? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waduh, apa kabar Pak Yudi ya? Iya betul. Iya. Ini lagi proses produksi ya Pak? Iya, betul. Oke. Tadi saya udah keliling-keliling ke pasar. Saya bertemu dengan orang-orang di daerah pasar ini. Bilang katanya ini salah satu usaha yang masih bertahan gitu ya Pak di tengah pandemi COVID-19. Ini gimana Pak di tengah pandemi yang memang banyak UMKM yang memang katakanlah jatuh gitu ya, tapi usaha Bapak masih bisa bertahan hingga saat ini. Gimana Pak selama pandemi ini? Oh, alhamdulillah, sebenarnya kita syukur sama Allah. Kita untuk di usaha ini saya, ya pastinya kita terus berusaha lah, kita jalani kan. Terus berdoa, jatuh saya jaga kualitas. Nah, jaga kualitas gitu lah. Oke. Gimana-gimana, yang penting kualitas jangan sampai turun lah. Oke, artinya walaupun masa pandemi tapi tetap berjalan gitu ya, menjaga kualitas gitu ya Pak. Nah di masa pandemi ini pasti ada kayak perubahan jumlah produksi gitu Pak, atau masih tetap sama dengan sebelumnya? Menurun. Menurun ya? Iya, oke. Kira-kira berapa Pak dari yang sebelum pandemi terus masuk ke masa pandemi ini? Biasa kalau sebelum pandemi itu kurang lebih sekitar 5 karung lah ya. Alhamdulillah kan. Kalau kita melihat untuk produksi ini sendiri, kan tadi Bapak mengatakan memang berkurang gitu ya untuk produksinya. Pasti dari segi omsetnya juga berkurang gitu. Ataupun mungkin karyawan di sini gimana Pak karyawannya? Dikurangi kah atau gimana tuh Pak? Kalau untuk karyawan ya alhamdulillah lah kan masih normal lah. Paling kita kurangin sedikit aja untuk biayanya kan. Oh gitu ya, dari gaji karyawan gitu ya, mungkin agak dikurangi, tapi karena pandemi itu tadi gitu ya Pak. Oke, tapi Bapak dan keluarga juga masih tetap berusaha gitu ya, untuk bangkit dari pandemi itu ya Pak. Meski pandemi COVID-19 belum usai, Pak Yudi dan istri terus berjuang untuk bangkit dan menormalkan kembali usaha yang mereka jalani. Pada tahun 2012, Pak Yudi mulai membangun usaha yang digelutinya. Sebelumnya, ia pernah menjadi karyawan dan belajar membuat tahu di salah satu pabrik tahu yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Setelah itu, ia mulai menekuni usaha ini dan membuka pabrik tahu sendiri. Mulai dari usaha rumahan yang ia kerjakan bersama istri dan memasarkan sendiri langsung ke pasar-pasar tradisional. Hingga saat ini, tahu Raos Utami semakin berkembang dan juga dikenal luas oleh masyarakat Rejang Lebong. Pemirsa Lensa di Raflesia, tahu Raos Utami terdapat dua jenis tahu, yakni tahu putih dan tahu kuning. Proses pembuatan tahu membutuhkan beberapa bahan baku. Yang paling penting proses pengapian. Harus terus dijaga kestabilan suhunya agar tahu yang dihasilkan bagus. Mau tahu kan bagaimana prosesnya? Ini dia. Ini proses apa nih Pak kalau di tempat ini Pak? Ini proses untuk awal kita untuk bekerja besok kan. Okay. Malamnya kita rendam dulu kacang kan. Oke. Okay. Jadi sekarang posisinya kacang sudah mekar. Jadi kacang ini sudah dibilas, sudah dicuci sekarang ini kan. Sudah dibilas, langsung posisinya kita masuk ke mesin. Jadi ini kalau untuk kacangnya sebelum
Ini untuk produksi besok gitu ya, Pak? Iya, betul. Oh, untuk produksi besok artinya sudah direndam dulu, sudah dicuci dulu gitu ya? Iya, betul. Kirain saya itu kacangnya langsung dibersihkan hari ini, langsung produksi hari ini. Ternyata enggak ya. Jadi memang kacang ini sudah dicuci bersih dulu, sudah direndam dulu. Ini prosesnya lagi apa? Pengeringan gitu, Pak? Atau gimana? Iya, betul. Sudah pengeringan, langsung ke mesin. Sudah dicuci, langsung ke mesin. Jadi ini sudah proses pengeringan. Ya, ini memang sudah... Tapi sebelumnya memang sudah dipilih-pilih dulu gitu ya, Pak? Atau maksudnya kacangnya gimana? Sudah dicuci bersih dan dipilih gitu ya? Oke. Nanti dari sini lanjut ke? Ke mesin itu, Pak. Gitu. Pak. Ini kalau kacang sendiri, Bapak dapatnya dari mana, Pak? Atau dari Curup sendiri atau dari luar gitu? Memang ini barang-barang impor nih. Jadi kita alhamdulillah di tempat daerah kita ada ini, gudangnya kan? Iya, iya. Di Jalan Baru itu, gudang kacang kedelai ya kan? Jadi memang ada gudang sendiri gitu ya di sini ya. Oke. Jadi lumayan bagus juga karena kacang ini memang diproduksi dari daerah sendiri gitu ya, Pak. Gimana, Pak? Ya, ini permasakan per kotak. Jadi per kotak gitu ya. Iya. Oke. Boleh ini langsung saya tuang, Pak? Oh, insyaallah, ya. Oke. Ini udah kebanyakan deh kayaknya, Pak? Ah, udah. Kebanyakan gitu ya? Jadi satu kotak gitu ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, itu kalau kedengar kita lihat dulu kasar halusnya. Tapi ini belum dicampur bahan atau apa gitu ya, Pak? Cuman pure kacangnya gitu ya? Iya. Oke. Toh ini ya. Masih kacangnya aja gitu ya, Pak? Iya, kacang doang. Oke. Okay. Biasanya kalau untuk satu kotak ini, Pak, ini dapat berapa banyak? Berapa banyak nanti yang tergiling? Ini paling kalau kotaknya paling sekitar 7 kotak. Oh, 7 kotak ya? Iya. Lumayan banyak juga ya, Pak? Ya, insya Allah lumayan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya? Iya. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi, Pak, kalau sudah ini direbus? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram? Ya, naik didik 5 kali naiknya, itu kita siram kan sekali, kita siram sampai 5 kali. 5 kali penyiraman? Iya, 5 kali. Itu penyiraman. Fungsinya untuk? Untuk ya biar tahu itu masak betul. Kalau nggak masak betul, dia cepat masam. Iya. Jadi harus disiram terus? Iya, masak, naik, siram, naik, siram. Jadi itu... Ya, ini memang kalau saya lihat ya, Pak, kalau setelah direbus, memang agak naik gitu ya? Iya, betul. Naik dia. Gitu ya untuk prosesnya ya? Oke. Baik, setelah ini kemana, Pak, prosesnya? Kalau udah masak, posisi kita di bawah. Oke. Meskipun saat ini Pak Yudi sudah memiliki karyawan, namun sesekali ia dan istri masih tetap ikut membantu proses pembuatan tahu. Seperti mencetak tahu, memasak hingga mengemas tahu yang akan dipasarkan. Oke, setelah perebusan ini apa prosesnya, Pak? Penyaringan lagi. Disaring dulu ya? Iya, disaring. Jadi ampas-ampas dari kacang itu disaring? Enggak, posisinya udah disaring di sini. Kan? Jadi saripatinya udah di bawah. Jadi yang dikumpulkan ini saripatinya aja gitu ya, Pak? Oke. Sudah disaring, ampas sudah diambil. Nah, langsung kita pindahin ke sini posisinya lagi. Ini proses yang sudah direbus tadi ya, Pak? Iya, betul. Sudah masak. Sudah apa? Diambil apa? Sarinya gitu ya? Iya. Oke, ini ampasnya sudah dibuang gitu ya, Pak? Iya, ampasnya dibuang. Oke, masih kelihatan ya, masih panas ini baru sudah direbus ini, iya, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini langsung ini obatnya. Oke. Air asamnya. Ini dari 15 kilo kacang itu tadi, Pak? Iya, 15 kilo kacang itu dapat sebanyak ini ya? Iya. Udah selesai bibitnya, udah jadi. Kayak gini, alhamdulillah jadinya. Jadi kembang tahu. Ini proses jadinya ya, gitu ya? Sudah jadi kembang tahu. Ini udah jadi kembang langsung tahu. Kita cetak di posisi sekarang ini. Ini ke proses pencetakan ya, langsung sama abangnya gitu ya? Sudah dicetak, posisinya langsung di sini. Udah, kalau udah jadi. Ini? Ya. Ini buat press. Oh, biar makin padat gitu ya tahunya gitu ya, Pak. Jadi tahu ya.
Terus mungkin airnya juga mengendap gitu ya, Pak? Iya. Oke. Okay. Kalau kita buka, kita lihat dulu ini posisinya udah jadi apa belum. Nah, kayak gini, insya Allah udah jadi nih. Oke. Okay. Kita buka. Ini dibuka, Pak? Iya, betul. Iya. Sudah langsung jadi tahu ya, udah selesai prosesnya gitu ya. Iya, kok. Nah, sekarang kita prosesnya. Kemana nih, Pak, prosesnya? Kita potong aja dulu, sekarang di sini aja, enggak? Oke. Okay. Biar agak ini kan. Proses pemotongan gitu ya, Pak? Oke, okay, baik. Ini gimana, Pak? Saya boleh bantu nggak, Pak? Ah, boleh. Ini tinggal ikutin garisnya gitu ya? Ya, betul. Tolong satu-satu ya. Oke. Okay. Jadi memang sudah ada bentuknya gitu ya? Iya, betul. Untuk prosesnya ya? Nanti untuk proses ini, nanti ini di gimana, Pak? Ditunggu, didinginkan lagi atau gimana? Enggak, langsung ini. Kalau buat tahu putih, langsung kita masukin ke ember. Oh, langsung ya? Kalau buat tahu kuning, kita rebus lagi di situ. Oke, boleh ini proses pemotongan. Ya. Boleh nanti dilanjutkan ya, Pak. Kita lanjut ke proses selanjutnya ya, Pak. Oh, iya, salah ya. Oke, mari. Itu kalau kita buat tahu kuning, kita tinggal rendam di sini. Oh, direndam. Nah, oke. Kita sekarang kan tahunya udah matang. Oh, ini sudah ada yang direndam gitu ya, Pak. Betul. Ini udah matang, Pak? Ya, betul, udah matang. Gitu. Oke. Nanti setelah ini langsung dialihkan kemana, Pak? Sini kalau udah matang. Dialihkan? Ya, kita angkat dulu. Posisinya udah matang. Langsung di sini posisinya. Saya boleh bantu, Pak? Ah, boleh. Iya, boleh. Langsung disusun gitu ya? Iya. Gimana nih? Saya takut pecah, Pak. Karena nggak ada pengalaman gitu ya? Nggak, Pak. Belajar aja. Ya. Ini ya, Pak? Ya. Oke. Alat ini tinggal didiamkan aja gitu, Pak, ya, langsung dibungkus gitu ya. Ya. Ditunggu sampai dingin dulu. Iya, dingin. Oh, dingin. Oke, boleh Pak, kita lanjut ke proses. Oh ya, Abdul. Ini untuk kita bungkusnya, kalau buat tahu kuning kan pakai plastik. Bungkus ya, Pak? Ya, betul. Oke, nah, jadi kita gimana, masuk Pak? Tahu kuningnya, kita harus posisikan. Tuh, dimasukin. Langsung ditarikin. Oke, ini ya? Oh ya, insya Allah. Okay. Itu kita selanjutnya kita masukin lagi. Oke, okay. Jadi ini sudah siap dipasarkan? Iya. Oke, okay. Ini kalau untuk tahu kuning. Kalau untuk tahu putih itu dipak gini juga? Enggak, beda. Ini ada seperti ini, box. Kalau tahu putih itu langsung dijual per box gini, Pak? Iya, memang ada dari langganan bawa sendiri sini kan. Buat tahu putihnya main ini, seperti ember. Jadi kalau udah langganan mereka langsung datang ke sini gitu ya? Iya. Ambil tahunya gitu. Seperti ya bawa tempat sendiri kan. Nanti kedepannya seperti apa, Pak, dengan ini saya melihat tadi prosesnya? Kalau untuk posisinya untuk kedepannya, ya kita intinya untuk kualitas lah. Dari segi kualitas? Ya, kualitas lah yang intinya kita untuk biar pemasaran ini, ya walaupun dengan keadaan sekarang kan, walaupun ya meskipun, cuman intinya ya kita jaga kualitas itu. Benar, karena kualitas ini harus dijaga gitu ya. Iya, itu yang pertama yang benar. Untuknya. Karena untuk pelanggan sendiri mungkin karena sudah tahu kualitas tahu Bapak, mereka tetap berlangganan gitu ya. Iya, insya Allah. Tetap belanja tahu di sini. Dan mungkin kedepannya tidak hanya buka cabang di Surup gitu ya, nanti bisa buka cabang di luar juga gitu, Pak. Amin. Pemasaran juga udah sampai Bengkulu ya, Pak. Iya, insya Allah. Pemirsa, tahu milik Pak Yudi dipasarkan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, seperti di pasar tradisional, rumah makan, dan ada juga yang langsung datang ke usaha rumahan miliknya untuk membeli tahu. Kalau pemasaran kita suruh ke Bengkulu, cuman sehari 250 kilo. Hitungannya kalau kedelainya 250, tapi kalau satu masakan 8 papan. Kalau dengan kemasan sekitar 300-an bungkus, kalau yang kuning sih. Kalau yang putih emang nggak dibungkus, pakai tempat kayak gini, sekitar 4 ribuan lebih kurang.
Bahkan tahu payudi juga dipasarkan hingga keluar wilayah Kabupaten Rejang Lebong, seperti ke Kota Bengkulu, Lubuk Linggau, dan sekitarnya. Nah pemirsa, seperti apa ya tanggapan warga yang datang langsung ke tempat produksi tahu Bandung sebagai buah tangan untuk dikonsumsi? Karena rasanya enak, terus nggak berubah rasa. Kalau biasanya kan asam, kalau beli di sini nggak asam, Mbak. Kalau untuk tahu di sini, dari teman satu tempat kerja di Bengkulu, kebetulan kita lagi ke Curup untuk kunjungan ke rumah sakit Curup. Nah, kebetulan teman ngajakin beli tahu di sini. Karena enak, makanya saya terus beli berlangganan di tahu ini. Kita awalnya sholat di masjid sini, jalan-jalan ke sini sholat di sini. Terus ada orang jualan bawa tahu pakai box. Karena kita ikut turun ke bawah, kita beli. Beli sekali ternyata enak kan. Akhirnya setiap kita jalan ke Kota Curug, kita selalu beli dalam jumlah yang banyak. Dan bawa saudara-saudara lagi belinya. Hari ini berapa? Hari ini kita beli 12 bungkus. Yang duanya dipisah tadi, ini 10, 5. Jadi kita kan jalan-jalan ke sini, kebetulan kita dari Jakarta ada saudara yang nikahin. Kita ke Lubuk Linggau, terus kita jalan-jalan ke sini. Kita jalan-jalan ke Curug. Terus diajak beli tahu ini, adik bilang enak tahunya gitu. Kalau adik sering ke Curup ini, beli tahu ini memang enak. Katanya tahu yang bikin orang Bandung, tahu Bandung, jadi rasanya enak. Kalau yang putih kan kita bisa dimacem-macemin, kalau yang kuning kan biasanya digoreng. Kalau putih biasanya bisa dibacem, bisa dibikin tahu remas mesra. Dikasih udang, dihancurin gitu. Nah pemirsa, banyak pelanggan yang datang ke pabrik tahu Raos Utami milik Pak Yudi merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Rasanya enak dan kualitas tahu terjaga. Tempatnya juga bersih dan higienis. Hal ini yang menjadi keunggulan tahu Bandung milik Pak Yudi. Harganya juga cukup ekonomis ya. Satu bungkus isi 10 hanya Rp6.000. Anda sudah bisa merasakan kenikmatan tahu Bandung tanpa harus jauh-jauh ke Kota Bandung di Jawa Barat. Setidaknya mengobati rasa rindu salah satu makanan khas dari Kota Kembang ya. Ya pemirsa, dari perjalanan saya hari ini, ternyata Kabupaten Rejang Lebong masih tetap eksis untuk menggeliatkan UMKM. Terbukti dari masyarakat dan juga pengusaha UMKM yang masih semangat untuk tetap bangkit sehingga perputaran ekonomi terus berjalan. Dan UMKM menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional.